Kabid Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi UKM Perindak Tanjung Jabung Barat, Ermayanti mengatakan, setiap warga hanya boleh membeli satu kemasan baik 1 liter maupun 2 liter, agar minyak subsidi ini dapat dinikmati seluruh kalangan. Dalam sidak tersebut ditambahkan Ermayanti, setiap minimarket hanya menjual maksimal 20 dus, hal ini sesuai stok minyak dari agen masing-masing. Yang mengharapkan dengan adanya skema harga dari Kemendag yang dalam pelaksanaannya diawasi Disperindag tersebut, bisa memberikan dampak positif pada harga minyak goreng di pasaran. Setiap hari mereka punya stok. Yang pertama kami ngecek mereka punya stok seperti Indomaret Sriwijaya, itu kan asalnya ada 45 kotak. Indomaret Simpang Rumah Sakit Umum, kemarin masuk 25 piece. Juga Indomaret Siswa itu juga 25 piece. Untuk hari ini yang di Sriwijaya sudah putus. Sementara itu pembeli berharap kebijakan minyak goreng subsidi ini diberlakukan terhadap semua merek, tidak kepada merek tertentu saja. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV.